Dalam rangka merayakan Hari Diabetes Sedunia tahun 2022, Tropicana Slim mengadakan senam sehat dan penandatanganan petisi lawan diabetes di halaman Gedung Persani Kota Baru. Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi melawan diabetes. Dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada 13 November 2022, Tropicana Slim mengadakan senam sehat dan tanda tangan petisi lawan diabetes di halaman Gedung Persani Jambi. Kegiatan ini digelar untuk mengajak masyarakat Jambi untuk lawan penyakit diabetes dengan tagline Hand for Diabetes, yang mengangkat tema Ganti Gulanya, Jaga Lemaknya, Lawan Diabetes. Selain senam sehat, juga dibuka stand cek tensi dan cek gula darah terbuka untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, yang menyebutkan bahwa meningkatnya penyakit diabetes di kalangan masyarakat berawal dari perilaku gaya hidup yang kurang sehat. Di era sekarang ini, masyarakat dimanjakan dengan fasilitas yang ada, sehingga lupa jaga pola makan dan beraktivitas fisik. Dalam kegiatan tersebut, Maulana juga menandatangani petisi sebagai komitmen bersama masyarakat Jambi untuk lawan diabetes. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada tim dari Tropicana Slim, kemudian dari Pegadaian, dari Persani, dari Dinas Kesehatan, dari beberapa perguruan tinggi dalam rangka kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu promosi dan preventif terhadap diabetes. Programnya bernama I Give My Hand for Diabetes 2022, ya, dan melibatkan seluruh prolanis yang ada di Kota Jambi, yaitu ibu-ibu yang aktif melakukan kegiatan untuk pencegahan penyakit-penyakit tidak menular, salah satunya diabetes mellitus. Sementara itu, Area Marketing Junior Eksekutif Nutrifood Area Jambi, Sahid Fatkullah, menjelaskan kegiatan yang diikuti 150 peserta ini diharapkan menjadi wahana edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui pencegahan diabetes. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di seluruh kota di Indonesia. Edukasi tersebut merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan diabetes. Kita melakukan senam lansia dan juga cek tensi, cek gula darah bersama dengan beberapa rekanan-rekanan. Tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari support-support beberapa pihak, terutama dari pihak pemerintah kota, dari teman-teman Stikkes Baitur Rahim, dari teman-teman Persani, dari teman-teman AMSA Universitas Jambi, dan juga dari beberapa sponsor seperti Pegadaian Digital. Aku cek sebagai sponsor cek gula darah, terutama juga dari teman-teman sponsor yang lain. Harapannya dengan adanya senam Hands for Diabetes 2022 ini dalam rangka memperingati World Diabetes 2022 menjadi salah satu wahana untuk memberikan edukasi dan juga penyadaran terkait dengan penyakit tidak menular, yaitu penyakit diabetes. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.